Jolontoro. Nama ini terdengar asing bagi telinga masyarakat zaman sekarang. Namun tidak bagi masyarakat di sekitar Prambanan yang sudah berusia lanjut. Ya, benteng air Jolontoro ini berada di lahan pertanian di Dusun Padanrejo, Desa Joho, Kecamatan Prambanan, Klaten. Bangunan saluran irigasi yang dibangun pada masa kolonial Belanda ini disebut oleh masyarakat sekitar dengan nama Jolontoro, sebuah kata yang merupakan desimilasi dari kata Jaladwara. Pengucapan Jaladwara bagi masyarakat Jawa Tengah khususnya sekitar Prambanan dirasa terlalu kaku, sehingga dalam pengucapannya sering disebut dengan Jolodoro dan berubah lagi menjadi Jolontoro. Jaladwara sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang mempunyai arti saluran air dan biasanya ditemukan pada bangunan-bangunan candi dan patirtaan kuno. Jolontoro Prambanan ini berdiri kokoh di atas lahan pertanian, melintang sepanjang 700 meter dari utara ke selatan. Bangunan ini dibangun dengan teknik gravitasi bumi yang dibuat lebih tinggi di atas lahan pertanian. Bangunan pada sisi selatan yang saat ini sudah lenyap digunakan sebagai pintu masuknya air yang dialirkan dari Sungai Randu Kucir. Selanjutnya, air dari sungai diteruskan melalui pipa-pipa besi yang berada di atas bangunan menuju ke utara, ke tempat yang lebih rendah, yang berujung di pematang-pematang sawah untuk selanjutnya didistribusikan ke lahan-lahan pertanian di wilayah Desa Randusari dan Desa Joho. Pipa-pipa besi sebagai jalan air ini oleh masyarakat sekitar Prambanan disebut juga dengan Plumpung Banyu. Saat ini tak secuil pun, plat besi dari Plumpung Banyu tersebut bisa ditemukan di tempat ini. Namun bekas landasan plat besi yang berbentuk kanal U masih bisa kita saksikan memanjang di bagian atas bangunan kolonial ini. Seperti umumnya bangunan buatan Belanda, benteng Jolontoro ini juga dibuat tanpa menggunakan besi sebagai tulang penyangga bangunan. Dengan menggunakan bahan material yang berkualitas dan tentu saja dengan fisik bangunan yang tebal, benteng Jolontoro ini dirancang untuk penggunaan dalam jangka waktu yang panjang. Bahkan, bangunan seperti ini juga tahan terhadap guncangan gempa bumi. Selain memiliki unsur kokoh, benteng Jolontoro ini dibangun dengan memperhatikan gaya seni arsitektur kolonial, berupa teknik lengkung yang banyak digunakan pada bangunan-bangunan kolonial pada masa itu. Tentu saja, selain agar terlihat indah, teknik lengkung juga bisa diterapkan untuk menghemat material yang dipergunakan. Dalam membangun sarana infrastruktur sebagai pendukung ekonomi warga Belanda yang tinggal di Indonesia, pemerintah kolonial memang terkesan semaksimal mungkin dalam urusan pembangunan. Benteng Jolontoro didirikan sebagai solusi pemerataan air untuk lahan-lahan perkebunan tebu di area pabrik gula Gondang Winangun. Setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia, pada tahun 1960, benteng air Jolontoro ini tidak difungsikan lagi. Dengan dibangunnya bendungan Soronayan, praktis benteng Jolontoro tidak berfungsi. Bendungan Soronayan terletak di utara Desa Joho yang memiliki kontur tanah yang lebih tinggi sehingga mampu mengalirkan air yang lebih luas di lahan-lahan pesawahan di bawahnya. Dengan tidak difungsikannya benteng Jolontoro, bangunan kolonial ini menjadi seperti barang bekas. Plat besi, bekas Plumpung Banyu raib tak berbekas. Beberapa bagian bangunan utama juga roboh tanpa bekas.
Di sudut lain di wilayah Kabupaten Klaten, sebuah benteng Jolontoro, sebagian bangunannya malah sudah terganti dengan bangunan baru. Mungkin juga hal ini seperti akan terus terjadi pada bangunan-bangunan bersejarah lainnya. Salam budaya.